Pernah diketawakan kerana menjual makanan termasuk nasi goreng, mie goreng dengan harga RM1. Namun bagi Muhammad Rizal Baharudin, 48 tahun, niatnya hanyalah mahu membantu mengisi perut golongan yang susah dan memerlukan bantuan. Membuka sebuah warung berdekatan Kolej Vocational Ampangan sejak 2019, Muhammad Rizal berkata dia berasa cukup puas dan gembira setiap kali melihat pelanggannya kenyang dan menikmati makanan jualannya.